Hotman Paris Hutapea turut mengomentari kasus asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asyari. Melalui postingannya di Instagram pada Kamis 4 Juli, Hotman mempertanyakan apakah hubungan intim antara Hasyim dan pelapor berinisial JAT adalah mau sama mau. Lantas, Hotman meminta agar Presiden Joko Widodo mengecek fakta persidangan sebelum menandatangani kepres. Apakah benar JAT mengirim pesan dan meminta agar Hasyim memeriksa kesehatan hingga mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia? Jika benar ada pesan tersebut, Hotman pun mempertanyakan apakah hubungan intim tersebut merupakan sebuah paksaan atau mau sama mau. Halo Bapak Presiden Jokowi, Ketua KPU dipecat oleh DKPP atas dasar katanya melakukan paksaan hubungan intim dengan si pengadu si wanita yang dari Belanda. Pertanyaannya, sebelum Bapak Jokowi menandatangani kepres, mohon dicek temuan fakta persidangan. Benar nggak, ini pertanyaannya bukan tuduhan, benar nggak si pengadu itu pernah ngechat, pernah WA Ketua KPU meminta agar diperiksa apakah Ketua KPU itu mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia? Kalau ada chat dari seorang wanita seperti itu kepada seorang laki, pertanyaan, apakah itu hubungan intim dipaksakan atau mau sama mau? Ya. Yang kedua, benar nggak selama persidangan DKPP si cewek itu ngotot tidak boleh dipublikasikan identitasnya? Tapi setelah dia menang, sekarang sudah viral di mana-mana, dia nongol di mana-mana. Pak Jokowi, hati-hati, jangan sembarang tanda tangani kepres. Cek dulu. Hotman 911. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.